Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, gue masih di Pekanbaru. Gue dapat rekomendasi lagi dari teman gue nih. Ya, kita sekarang ada di Sop Tunjang pertama M1. Dia punya cabang nggak? Ada, Pak. Punya cabang. Berapa punya cabang? Di Kampan, ke Jalan Rio, jam 5. Tapi yang pertama? Yang di sana juga, Pak. Kepala sana yang pertama, ya. Baru sini ya. Nah, udah. Mau tahu makanannya apa aja, yuk kita ikutin. Tuh, ramai banget juga. Pesan dari sini, pesan. Pesan apa aja? Panas itu. Panas itu. Kosong semua. Nah, terus adanya apa ya? Daging sama tunjang. Daging sama tunjang doang. Ya, daging. Itu aja cuma daging. Yang dagingnya ya. Tunjang sama daging satu, Pak. Jangan. Ya udah boleh deh tunjang. Tunjang tuh banyak tulang. Tulang daging, full daging. Enaknya apa, rekomendasinya apa? Campur, ada tunjangnya, ada campur. Campur boleh. Saya suka daging. Daging. Minumnya? Minumnya saya es teh. Jeruk lah, abang-abang. Iya, aduh, aneh. Jeruk lah, satu, tinggal satu, es kan? Iya. Jadi, mau pesan tunjangnya, bukan tunjang apa? Sumsum. Sumsumnya kosong. Malah kosong. Gak tahu memang udah stok atau udah habis ya. Tapi ini hari Senin sih, ini banyak-banyak yang rame banget. Ya. Jadi ini lemon tea. Iya, di sebelah. Tapi ini nggak ada yang sumsum, kayaknya mau dia nggak setok kali. Biasanya ada, Pak. Biasanya ada. Ini kalau nggak ada, nggak ada sama. Senin mungkin dia sedikit, kita. Iya, akhirnya baru habis ya, terus akhirnya nggak ini. Belum setok lagi. Lagi, oke. Lagi. Sama campur sate. Abang ini ada lemak. Kalau kendala lemak. Dengan ini apa? Pak, jangan lewat. Kita mulai, kita cobain yang original dulu nih, normal. Gurihnya tuh dapat ya. Gurihnya dapat banget. Kalau menurut gue sih, kalau ini menurut versi gue ya, asinnya lumayan asin sih. Lumayan asin. Pengawin ya. Menurut lo asin enggak? Enggak asin enggak? Kalau kami emang jenis ke asin. Oh. Udah gini orang pantai. Oh. Oh gitu ya? Kadang kalau kurang asin malah pengen tambah. Tambah lagi, dalam lagi. Tapi ini dapat semua. Tambah ini nih, Pak. Nah, gitu ya? Tinggal nambahin. Boleh sambal cabai hijau. Pedas banget. Ini kalau tak pakai kecap ya? Kalau saya pakai kecap. Pakai kecap dong. Kamu pakai kecap nggak? Iya kan? Makan bakso nggak pernah pakai kecap. Jadi pedas manis. Maksudnya jangan kalau sambil pedas apa? Nggak kok banget itu pedasnya. Iya pedas manis sih. Di sini jarang yang pelan makan pakai cabai setan ya? Cabai hijau ya? Rata-rata ya? Ada juga? Cabai hijau semua. Iya rata-rata cabai hijau kan? Maksudnya rawitnya rawit hijau. Iya rawit merah. Iya ada rawit merah.
lebih menggelora lagi pastinya. Ini selain ini ada yang lebih ramai lagi nggak? Buat tunjang. Buat sop tunjang. Apa termasuk paling ramai nih? Ramai nih, Pak. Satu lagi di Jalan Riau kan itu komplek kantornya. Cabangnya cabang ini. Ini kita makan kampe di situ. Oh, kantor di situ. Yang kita makan warung PB, Pak. Iya, iya, iya. Nah, di jalan ini tuh, cabang ini. Itu duluan sih. Jadi campur sebenarnya sih lebih banyak ya dibandingin. Campur lebih banyak dibandingin itu. Porsinya ya, Pak? Ya, porsinya lebih banyak. Karena tulangnya besar. Iya, yeah, kelihatannya jadi ini. Tulangnya gede-gede. Gua sama Bang Depet nambah nasi. Karena porsinya gede banget nih. Porsinya masih banyak. Ini ya, mau potongnya? Iya. Ini mau, Pak. Ini porsi masih banyak, sayang. Nasinya berderai kan, Pak? Hmm? Kalau di Jakarta pulen. Iya. Ini berderai. Apa perbedaannya, Pak? Sama? Tunjang sama daging. Apa ya, gue gak tau. Gak tau kelas. Oh, kelasanya. Tunjang ini kan ya? Ya lemak-lemak ya, Pak. Lebih... Iya. Lebih lembut kalau dia. Emang kan? Sedikit ya. Iya. Nah, ini resep semua nih.